Kemarin, di sesi debat, Mas Anies Baswedan menyebut nama almarhum Harun al-Rashid yang dia sebut dengan sangat jelas sebagai pendukung Pak Prabowo yang meninggal di kerusuhan pada pemilu di tahun 2019 di debat resmi yang ditonton oleh jutaan orang. Keesokan harinya, seakan gak puas, Mas Anies kembali menjelaskan hal ini di wawancaranya di Riau. Dia mengatakan bahwa almarhum adalah seorang anak berusia 18 tahun pendukung Pak Prabowo Subianto yang meninggal saat protes hasil pemilu di tahun 2019. Jujur, saya kecewa. Mengapa Pak Anies sampai menggunakan kebohongan sekejam ini? Kebohongan pertama adalah almarhum Harun al-Rashid tidak berusia 18 tahun, tapi berusia 15 tahun saat kejadian itu terjadi dan ia masih duduk di bangku SMP. Dan kedua, almarhum berada di lokasi bukan karena ingin hadir protes hasil pemilu seperti yang dijelaskan oleh Pak Anies. Almarhum ada di sana hendak melihat unjuk rasa dan dia bukanlah bagian dari rombongan yang datang untuk protes. Mengapa Mas Anies bisa menggunakan kebohongan dengan cara seburuk ini? Menggunakan nama seseorang anak yang sudah tidak ada untuk menyerang orang yang selama ini menaruh badannya untuk Mas Anies. Orang yang mengulurkan tangannya untuk Mas Anies. Orang yang Mas Anies bilang merupakan seseorang yang paling berjasa untuk Mas Anies. 5 tahun lalu, Mas Anies bilang Pak Prabowo adalah orang yang paling sering dikhianati. Dan dia tidak ingin menambah daftar orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Tapi hari ini, Pak Anies menggunakan nama seseorang yang sudah tidak ada, membungkus nama itu dengan kebohongan, lalu mempermalukan Pak Prabowo di depan jutaan orang. Apakah Pak Prabowo dendam? Tidak sama sekali.